warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Itu surat berapa? Dekat mana? Abu Ta'ala wa nafa'ana wa iyyakum bi'ulumihi fid dawraini amin ya rabbal alamin. Kata pengarang rahimahullahu ta'ala, dan berkata ia telah memeliharakan dikau Allah seperti barang yang kamu peliharakan kami. Dan orang yang tiada menyempurnakan sembahyang keluar oleh sembahyang itu hitam lagi kelam. Dan berkata ia sembahyang telah mensia-siakan akan dikau Allah seperti barang yang mensia-siakan akan kami. Kemudian digulungkan dia kan sembahyang seperti menggulung seorang akan kainnya yang buruk, maka dipukul dengan dia dengan kain akan mukanya ataupun sembahyang tadi. Kata pengarang, dan berkata dia sembahyang itu dia boleh cakap. Ini diriwayatkan di dalam hadis bahawasanya barang siapa yang pelihara sembahyang, maknanya mendirikan semayang sebagaimana yang disuruh, maka semayang itu bercakap-cakap. Apa kata semayang? Telah memelihara akan dikau Allah seperti barang yang kamu peliharakan akan kami. Itu kata-kata semayang. Semayang boleh bercakap. Kalau kita duduk kerja tunggang-tunggit, rupanya boleh bercakap. Dia boleh bercakap. Cakap dengan bahasa dia. Apabila sembahyang itu bercakap dengan bahasa dia, kita tak dengar. Yang ini tiap-tiap kali lepas sembahyang, sembahyang itu bercakap. Lepas kita salam, kita cakap pun keluar daripada masjid, daripada tikus sembahyang, sembahyang itu bercakap. Sembahyang itu kata, Allah memelihara kamu sebab kamu peliharakan kami. Maknanya kamu ni akan dijaga baik oleh Allah kerana kamu membaikkan akan kami akan sembahyang. Sebab itulah sembahyang ni biar molek. Bukan dunia je nak molek, sembahyang biar molek. Kalau boleh dalam sembahyang jangan buat benda-benda yang tidak molek, seperti perkara-perkara makruh. Kerana di luar sembahyang telah banyak kita buat perkara-perkara yang makruh. Takkan nak buat dalam sembahyang buat juga benda-benda yang dibenci syarak. Dan orang yang tidak menyempurnakan sembahyang keluar oleh sembahyang itu hitam lagi kelam. Dan berkata ia mensia-siakan dikau Allah seperti barang yang sia-siakan akan kami. Orang yang buat sembahyang tetapi tidak sebagaimana yang disuruh, sembahyangnya lalai, sembahyangnya tidak khusyuk, rokok lebih kurang, tak ada tamak ninah, bangun dah tak ada nak tamak ninah, sujud dah, baca pun lebih kurang, tak apa putih pun dia baca, tahu kan dia nak dengar, maka sembahyang itu keluar menjadi hitam. Dan sembahyang itu berkata, Allah akan sia-siakan kamu sebagaimana kamu sia-siakan akan kami, yakni sembahyang. Sembahyang itu tolong doa kepada Allah supaya hidup kita sia-sia. Kemudian digulungkan dia sembahyang seperti menggulung seorang akan kain yang buruk, maka dipukul dengan dia akan mukanya seorang. Malaikat gulung sembahyang itu seperti kita gulung kain buruk lepuk atas muka kita, tapi tak berasa. Dah 5 kali sehari lepuk, jengkreng lah kita. Kerana sembahyang kita uduh. Kita ingat molek dah, sembahyang dah aku 5 waktu, beres dah. Tak, sembahyang pukul kita balik. Lagi disebut pada hadis sungguhnya, sembahyang itu menetapkan segala anggota dan kelakuannya, dan mengkhosyokkan dia dan mengkhobokkan dia kan anggota. Khosyok, dia hati, khobok, rendah diri. Yang ini sembahyang sebenarnya menghimpunkan satu kelakuan-kelakuan yang dipuji, yang antaranya menghadirkan khusyuk dan rendah diri. Dengan sebab khusyuk segala anggota dan kelakuan-kelakuan ini perilaku. Maknanya sembahyanglah kita dalam keadaan sukun, iaitu diam, tak gelepor lah. Diam anggota, tidak tergaru-garu. Kemudian hadir pula hati ingat kepada Allah, dan rasa rendah diri kita berbaris ramai-ramai di hadapan Allah. Kerana kita sedang berbaris di hadapan raja yang sangat besar,
yang menciptakan langit dan bumi, yang padanya pada tangannya segala pekerjaan. Maka biar rasa rendah diri. Kalau selama ni kita semayang tidak pernah rasa rendah diri, maka malam ni semayang isyak kita cuba. Sebelum kita takbir, aku nak ingat sekali nak rasa rendah diri setelah aku berhadap dengan Allah Subhanahu Wa Taala dalam 4 rakaat semayang isyak sekejap lagi. Nah. Sebab kalau kita tak ingat gitu, kita jadi tak ingat. Nah, tak ingat. Bila kita terus orang tamat takbir lalu tak ingat. Lepas salam baru tinggal lah, dah ingat nak khusyuk. Dah ingat nak rendah diri. Jadi sebelum akad takbir, ingat dulu. Malam ni nak rendah diri sekali depan Allah. Tak, nak hati-hati sekali malam ni. Ini mudah ingat. Sebab tu kalau kadang-kadang kita letak depan malam juga. Di depan masjid. Depan, so depan tu kita tulis. Sembahyanglah dengan khusyuk. Umpamanya. Peringatan malam juga, tapi pada awak gitu. Nah, yang buatnya sahaja punya iktikaf dalam masjid ini kerana Allah Ta'ala, supaya nak peringat, takut dia niat iktikaf rugi. Nah, berarti banyakkan masjid dia tulis nawaitu li iktikafa fi hadzal masjid. Nampak? Lillahi Ta'ala, aku niat iktikaf dalam masjid ini kerana Allah Ta'ala. Apa tujuan? Supaya orang yang masuk dalam masjid tidak lupa niat iktikaf. Nah, jadi boleh juga kita letak depan tu. Nah, sembahyanglah kamu dengan khusyuk. Jadi bila nak kat takbir tengok, ada peringatan. Peringatan ni bagus. Nah, dia tak berkata-kata je dia, tapi memberi kesan yang besar. Nah, peringatan. Macam tepi jalan lah. Nah, kalau kerana maknanya kita jalan laju, lepas tu tengok satu papan tanda, dia jadi slow. Papan tanda tak cakap, duduk diam situ je. Hujan basah, tanya panah-panah je. Nah, tapi memberi faedah yang sangat besar. Dan terkala melihat Nabi SAW, maka seorang laki-laki bermain dengan janggutnya dalam semayang, maka sabda, jika ada khusyuk hati laki-laki akan niscaya khusyuk segala anggotanya. Satu hari Nabi di semayang, dia tengok orang laki-laki di semayang main janggut. Dia main janggut dia. Main janggut dia, dia ada janggut orang Arab lah. Main dalam-dalam semayang tu main janggut. Nah. Tak tahu main lagu mana. Nah. Maknanya pegang janggut lah. Kakak pegang. Nabi kata kalau orang ni khusyuk, niscaya dia duduk diam. Itu tak khusyuk lah maknanya. Nabi tak kata orang ni tak khusyuk. Nabi kata kalau orang ni khusyuk, niscaya diam segala anggota. Mahfum mukhalafah ni, faham pada Nabi kata tu, orang ni sebenarnya sudah tidak khusyuk. Dari tangannya bermain-main dengan janggut dia. Nah. Sebab tu jangan kita terpedaya tengok Mekah di semayang bergelepoh kali orang Mekah. Nak? Takkan ambil selendang tarik tengok. Takkan lurut selendang. Lepas tu masuk egar, buang egar pula. Kalau nak tengah semayang ambil selendang atas kepala pun tak bau. Tak kena atas bau pun tak kepala pula. Nak boleh kesesal tu kata kita duduk sebelah dia, rusing tengok. Kadang-kadang egar tu dia masuk. Kalau dia hitam jalur tu, kalau nak mengikat apa benda ni, selendang tamu dia jatuh. Nak? Balik-balik dia dah. Dia duduk-duduk tahiyat awal. Bila dia nak bangun, dia cabut. Cabut bos itu. Dia bangun pula. Lagi turun pula, rakaat ketiga, akak pula bos. Dia bergelepoh kali. Nah, dia kata warok gitu. Dengan itu. Sebab dalil Nabi tengok dah sama laki-laki. Zaman sahabat dia main janggut masa semayang. Tak khusyuk, Nabi kata. Kalau khusyuk, tak gerak anggota. Maka sahaja jika ada khusyuk hati laki-laki dia akan khusyuk, akan nescaya khusyuk segala anggota ini. Maka menyatakan Nabi bahawa khusyuk anggota itu daripada khusyuk hati. Maknanya kalau tangan gelepoh, kaki gelepoh, duduk-duduk diam, maka hati sudah tentu tidak khusyuk.